Iya, nyerobot-nyerobot. Enggak temennya, coba temennya banyak tuh. Di belakang tuh lo Bu, kasihan antri. Bu, kasihan belakang Bu. Viral ibu-ibu ngel ditegur tak merasa salah saat serobot antrean bikin SKCK. Tengah ramai momen saat dua orang ibu-ibu dinarasikan baru saja menyerobot antrean saat pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram @jabodetabek24info pada Selasa, 27 Agustus 2024. Momen seorang ibu-ibu kena semprot karena diduga serobot antrian saat bikin SKCK, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot momen saat dua orang ibu-ibu terpantau baru saja menyerobot antrean. Nampak sejumlah ibu-ibu lain datang dan menegur keduanya namun malah tak diindahkan dan tetap tak merasa bersalah atas kelakuannya. Terlihat keduanya tetap ngeyel tak mau antri seperti yang lain dan tetap berdiri meski menjadi sorotan warga yang lain. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @sarahmardiah pada Jumat, 23 Agustus 2024. Pemilik akun menyebut jika akhirnya kedua ibu-ibu ini keluar dari barisan tidak jadi antri dan memilih untuk pulang. Setelah aparat mengingatkan dan emak-emak rapetin antrian, si ibu keluar barisan dan pulang, tidak jadi antri, ungkap pemilik akun tersebut. Belum diketahui waktu kejadian, namun disinyalir lokasi video viral ini terjadi di Polres Lampung Tengah. Video yang berdurasi 38 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Iya, nyerobot-nyerobot. Enggak temennya, coba temennya banyak tuh. Di belakang tuh lo Bu, kasihan antri. Bu, kasihan belakang Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.